Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi bersama saya Mas Andi ya, marketing mobil Suzuki SBT Jalan Raya Kenjeran Surabaya. Nah, teman-teman yang baru kenal, perkenalkan saya sales Suzuki melayani pembelian seluruh kota di Jawa Timur. Jadi teman-teman yang berdomisili di Jawa Timur jika ingin membeli mobil Suzuki, boleh kok tanya-tanya dulu lewat nomor telepon atau WhatsApp yang ada di video ini dan di kolom deskripsi video ini teman-teman. Nah, kali ini Andi akan buatin konten buat teman-teman yang mau beli mobil Suzuki ya, entah itu R3, SL7, pickup, terus yang baru ada Espresso, ada New Baleno, ada S-Cross. Pokoknya mobil Suzuki itu Andi akan kasih tahu berapa sih kira-kira harga on the road-nya, diskonnya juga. Nah, buat yang penasaran, teman-teman jangan di-skip video ini. Dan teman-teman juga yang belum subscribe, silakan di-subscribe ya, di-like dan di-komen, dan aktifkan bel notifikasinya agar teman-teman nggak ketinggalan video-video baru yang nanti Andi akan upload. Oke, thank you. Jangan malu posting jualan, jangan malu usaha, jangan malu berdagang, karena biaya hidup tidak ditanggung negara, apalagi tetangga. Betul apa betul? Terima kasih buat teman-teman yang masih setia nonton video Andi ya. Kali ini Andi masih sama di Suzuki Kenjeran, di kantor Andi, tepatnya di lantai 4, di gudangnya ya. Cuman di pembukaan tadi, beda posisi aja. Kalau Andi pembukaan tadi kan panas, jadi sekarang Andi cari yang agak tempat yang adem teman-teman. Oke teman-teman, kali ini Andi akan bahas sesuai konten judul video ini ya. Jadi akan bahas harga mobil Suzuki, terutama mobil yang banyak dicari oleh konsumen, yaitu New Carry Pickup, R3, SL7, terus ada ya, New Baleno, Espresso, dan juga Suzuki New XX4 S-Cross dan Ignis juga. Nah, kira-kira berapa harganya? Jangan di-skip video ini teman-teman ya. Oke teman-teman, dimulai dari yang tipe New Carry Pickup. Jadi buat juragan-juragan nih yang mau butuh armada mobil pickup buat usahanya, nah mumpung banyak diskon dan banyak promo teman-teman. Dimulai dari yang tipe FD, jadi tipe FD yang non ACPS untuk harga on the road-nya Rp177.500.000. Untuk diskonnya kurang lebih 36 juta, tapi tenang, kalau teman-teman bulan ini mau beli, kan bulan ini tinggal 1 minggu lagi ya, itu nanti dapat potongan lagi kurang lebih sekitar 4 juta sampai 5 juta rupiah. Terus untuk tipe yang ACPS, FD ACPS itu harga on the road-nya 185 juta, untuk diskonnya sama ya, 36 juta plus 4 juta atau 5 juta rupiah. Terus untuk yang tipe WD yang bak buka samping dan belakang, yang non ACPS itu harga on the road-nya 178.500.000 rupiah. Diskonnya sama, kayak yang New Carry Pickup yang tipe FD, itu 36 juta plus 4 sampai 5 juta ya. Harga ini belum dapatkan diskon. Terus untuk yang New Carry WD yang ACPS itu harga on the road-nya 186 juta juga belum dipotong diskon. Kalau kredit gimana Mas Andi? Kali ini Andi nggak bahas kredit ya, karena di video-video Andi juga banyak simulasi kredit. Tapi teman-teman yang mau tanya kredit langsung japri Andi aja lewat nomor WA atau telepon, nggak ada masalah, Andi online 24 jam. Terus setelah pickup, Andi akan ngasih tahu harga Suzuki All New R3. Oke, dimulai dari yang tipe GL, harga on the road-nya 268 juta yang manual, belum dipotong diskon. Diskonnya 28 juta plus bulan ini kalau teman-teman mau beli ada tambahan sekitar 2 juta sampai 3 juta rupiah. Kan lumayan ya. Untuk yang GL Matic, harga on the road-nya 279.500.000 rupiah, diskonnya sama. Terus untuk yang tipe GX, yang GX ini udah hybrid, untuk yang manualnya
293 juta, belum dipotong diskon 28 plus 3 juta ya. Terus untuk yang GX Matic harga on the road-nya 305 juta, juga belum dipotong diskon. Untuk yang tipe paling tinggi Suzuki Sport yang manual hybrid harga on the road-nya 304 juta 500 ribu rupiah. Terus untuk yang Suzuki Sportmatic harga on the road-nya 316 juta rupiah, belum dipotong diskon 28 juta plus 2 atau 3 juta rupiah. Nah, kalau kredit gimana? Langsung aja japri di nomor telepon Andi ya, atau WhatsApp aja ya. Terus kita berlari ke Suzuki SL7 nih. Untuk Suzuki SL7 mulai dari tipe Zeta manual harga on the road-nya 267.500.000 rupiah. Untuk diskonnya teman-teman itu 24 juta plus kalau teman-teman minggu ini mau beli ada tambahan diskon kurang lebih sekitar 3 juta sampai 4 juta rupiah. Untuk yang Zeta Matic harga on the road-nya 279 juta untuk diskonnya sama. Terus yang tipe medium nih, tipe beta ya, tipe paling laku, itu diskonnya lebih banyak, harga on the road-nya 286 juta, diskonnya 24 juta, plus ada tambahan sampai 5-6 juta rupiah. Gede banget teman-teman. Untuk yang Matic-nya itu harga on the road-nya 296 juta 500 ribu rupiah. Juga belum dipotong diskon. Terus kita beralih ke yang tipe Alpha teman-teman. Untuk yang tipe Alpha yang manual harga on the road-nya 297 juta. Untuk harga on the road-nya tipe Alpha manual harganya 297 juta rupiah. Itu juga belum dipotong diskon. Untuk yang tipe Matic-nya Alpha Matic nih harga on the road-nya 308 juta rupiah. Belum dipotong diskon juga. Nah, sekarang kita beralih ke unit CBU atau unit build up. Dimulai dari Suzuki Ignis. Suzuki Ignis yang tipe GX manual harga on the road-nya 219 juta rupiah. Untuk yang GX Matic-nya harga on the road-nya 229 juta rupiah. Untuk diskonnya 15 juta rupiah. Terus kita beralih ke Espresso teman-teman, unit yang baru, bukan baru sih. Ya unitnya baru tapi belum launching. Launchingnya itu infonya bulan depan tanggal 11. Itu ada dua macam tipe transmisi. Jadi yang manual itu harga on the road-nya 173 juta rupiah. Dan untuk yang Matic 182 juta 500 ribu rupiah. Untuk diskonnya 10 juta rupiah. Unitnya sudah ada di Suzuki Kenjeran Surabaya. Jadi kalau mau lihat sini telepon Andi, langsung Andi lihatkan di kantor Suzuki Kenjeran ini teman-teman. Terus ada New Baleno. Baleno ini ada lagi. Ini tampilannya dengar-dengar baru ya, facelift. Itu harga on the road-nya yang manual 282.500.000 rupiah. Untuk Matic-nya 296.500.000 rupiah. Untuk potongan harganya 15 juta rupiah teman-teman. Terus unit yang banyak diskonnya nih, apa Mas Andi? Bukan pickup, bukan R3, tapi Suzuki New SX4 S-Cross. Nah, ini di tempat tadi ada satu unit warna grey, tapi kalau teman-teman selain warna grey, mungkin mau yang warna putih, nggak masalah. Unitnya juga ready, tapi posisi di Jakarta, tinggal teman-teman inden, langsung unitnya dari Jakarta dikirim ke Surabaya. Untuk harga on the road-nya 351 juta, untuk potongan harganya berapa kira-kira? 40 juta teman-teman. Jadi diskonnya banyak banget kayak gitu. Oke, thank you yang udah nonton video ini. Maaf Andi ngomongnya agak cepet-cepet, agak belibet karena yang dibahas ini harganya cukup banyak. Tapi teman-teman yang mungkin gagal paham dengan suara Andi ya, nanti harga lengkapnya saya taruh di kolom deskripsi video ini aja teman-teman ya. Jadi so, sebelum Andi mengakhiri video ini, saya doakan teman-teman banyak rezekinya, agar teman-teman kalau mau beli mobil Suzuki bisa melalui Andi ya, khususnya teman-teman yang berdomisili di Jawa Timur. Thank you, sampai ketemu di video-video nanti selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.
between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait.